Hai Dewi Nike, yo koso. Oke, barusan gue pergi ke supermarket live namanya. Gue pengen kasih lihat gimana bentuk supermarket di Jepang, apa aja yang mereka jual dan apa aja yang menurut gue unik. Tapi nggak bisa ambil semua sih soalnya banyak orang. Gue takut dilaporin juga. Satu hal yang gue pengen kalian tahu bahwa di Jepang itu biaya makan, biaya hidup itu nggak jauh beda sama di Indonesia. Malah jujur lebih murah menurut gue, terutama misalnya wine, olive oil, dan mereka punya semuanya di sini. Yang mahal di Jepang itu adalah tempat tinggal, bukan bahan makanan. Jadi kalau kalian ke Jepang jangan kaget, soalnya biaya makan di sini ya bisa dibilang sama Jakarta sekarang. Kalau misalnya kalian nolak buat pakai kantong plastik, dia bakal kasih diskon 2 yen. Nah, gua kan kemarin ini ke Indonesia. Jadi pas bayar itu mereka enggak punya duit 200 rupiah. Terus lu tahu gua dikasih apa? Gua dikasih permen. Kalau di Jepang, meskipun uang lu balik 1 yen, itu bakal dikasih 1 yen. Beneran 1 yen, bukan gula-gula. Apa ya, yang gua rasa itu sangat tidak menghormati pembeli menurut gua. Oke, kita langsung aja lihat videonya ya. Hush. Gimana videonya? Pasti kalian pada ngiri, soalnya di Jepang kayak cheese, olive oil itu murah banget. Andri, don't cry. Apalagi yang suka wine. Kemarin nih kalau gak salah gue dengar katanya wine di Indonesia harganya bisa sampai berjuta-juta. Andri, don't cry. Semua bahan-bahan di sini lengkap dan mereka sangat menjaga kualitas makanan tersebut dan sangat strict about the kadaluarsa. Semuanya di sini udah pakai sistem gitu. Jadi misalnya kalau kalian beli sesuatu yang sudah kadaluarsa, itu pas bayar itu langsung ketahuan, pas di pip gitu, langsung keluar error kalau barang itu sudah kadaluarsa. Ini salah satu yang bikin gue suka banget karena perusahaan di Jepang itu sangat menghargai konsumernya. Beda banget sama di Indonesia, apalagi kalau misalnya lu belanja ke toko tetangga sebelah. Itu kadang kalau lu gak lihat kapan tanggal kadaluarsanya, di Indonesia bahkan di supermarket besar seperti kayak Matahari atau Suzuya atau apa, gua gak tahu. Misalnya sayur itu udah busuk-busuk tapi masih dibiarin di situ gitu. Maksudnya, aduh. Jadi ya kalau misalnya kalian tertarik pengen tinggal di Jepang,
Mungkin kalian bisa cari perusahaan Jepang yang mungkin punya program pertukaran pekerja, atau mungkin kalian coba magang ke sini, atau mungkin kalian coba sekolah ke sini, atau mungkin for holiday dan mampir ke supermarketnya. Kalau kalian suka sama video ini, please give me like, and misalnya kalian mau share cerita apapun, apapun itu, silakan komen di bawah, and see you on the next video. 加奈